Dalam kegiatan gebiar UMKM dan sosialisasi PKK Melek Hukum, Camat Jambi Selatan menghadirkan pembicara dari Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia Provinsi Jambi untuk membantu pelaku UMKM khususnya di Jambi Selatan dapat memahami hukum terkait UMKM. Pemerintah Kecamatan Jambi Selatan menyelenggarakan gebiar usaha mikro, kecil, dan menengah serta sosialisasi PKK Melek Hukum dalam rangka implementasi inovasi program kerja PKK Kecamatan Jambi Selatan di lapangan Persijam Kota Jambi pada Jumat 15 Desember 2022. Kegiatan ini dihadiri Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia Provinsi Jambi sebagai pembicara sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha mikro dan kecil. Camat Jambi Selatan Haji Alvin Jalil mengatakan kegiatan yang diinisiasi oleh PKK Jambi Selatan ini diharapkan agar pelaku usaha UMKM lebih melek terhadap hukum dan dapat membantu dalam permasalahan di bidang hukum. Pada hari ini, Camat Jambi Selatan melakukan kegiatan gebiar UMKM dan sosialisasi hukum supaya yang dilakukan oleh diinisiasi oleh PKK Kecamatan Jambi Selatan supaya tentunya kader-kader PKK yang ada di kecamatan lebih mengerti tentang hukum dalam kehidupan sehari-hari. Vanika Anom selaku advokat menyampaikan sebagai pembicara dalam sosialisasi tersebut sangat mengapresiasi dan mendukung program ini. Tujuan seperti ini sangat mulia dan diharapkan berdampak ke kecamatan yang lain. Kegiatan ini sangat positif. Memang ini adalah mungkin salah satu contoh baru Kecamatan Jambi Selatan yang melakukan program ini. Nah, tujuan-tujuan yang seperti ini sangat mulia, tujuan yang dilakukan Pak Camat sangat mulia sekali, dan ini mungkin harus berdampak ke kecamatan-kecamatan yang Iqbal, JEK TV, melaporkan.